Lebih 30 wartawan dan jurugambar pelbagai agensi berita berkumpul di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar Seremban membuat liputan bedah siasat mayat Nora N. Kuarin. Mereka yang terdiri daripada media tempatan dan antarabangsa sebelum itu hanya dibenarkan berkumpul di hadapan Jabatan Perubatan Forensik yang dikawal oleh anggota polis. Ada antara petugas media tiba seawal jam 7 pagi bagi mengikuti perkembangan keputusan bedah siasat remaja Island itu. Bagaimanapun, sidang media mengenainya dijangka diadakan jam 2 petang di Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan. Thank you.